Diare merupakan masalah kesehatan yang saat ini masih banyak dialami oleh anak-anak. Selama ini, terapi yang dikenal untuk mengatasi diare dengan menggunakan cairan dehidrasi oral atau oralit. Namun, penelitian terbaru di Journal of the American Medical Association pada tanggal 30 April tahun 2016, pada penelitian tersebut, anak yang diberikan cairan jus apel yang diencerkan yang mengalami kegagalan pengobatan lebih sedikit dibandingkan dengan diberikan larutan elektrolit yakni 17% dan 25%. Anak yang diberikan jus apel atau cairan pilihan lainnya juga lebih sedikit mendapatkan rehidrasi cairan melalui intravena 2,5% dan 9%. Walaupun penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan karena penelitian dilakukan di negara dengan penghasilan tinggi dan hanya di satu pusat kesehatan di negara maju, meski begitu penggunaan jus apel yang diencerkan beserta cairan yang dipilih sesuai keinginan anak dapat menjadi alternatif sesuai untuk memelihara elektrolit tubuh anak yang menderita diare dan dehidrasi ringan. Di negara berkembang, kejadian diare dengan komplikasi lebih rentan terjadi sehingga perlu dipikirkan penerapannya. Itulah sedikit ulasan mengenai anak diare. Jangan khawatir, coba dengan jus apel. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali.